Oke, baru-baru ini di sebuah rancangan reality terbitan stesen televisi swasta, dan aku agak kecewa terhadap seorang penaja dia yang merupakan aku idola dan aku sangat-sangat mengagumi beliau. Tetapi dia telah mengeluarkan satu kenyataan yang menyebabkan ramai orang menganggap dia sebagai seorang yang tidak bijak. Apabila seorang itu telah menjadi seseorang yang berpengaruh, adalah menjadi tanggungjawab dia untuk mengeluarkan statement-statement yang bijak dan bernas agar orang mempunyai pandangan yang positif terhadap beliau. Kenapa? Setiap apa-apa yang dikatakan, orang akan teliti dan orang akan fahami, dan itu juga menjadi ikutan kepada orang lain. Jadi isu ini aku lihat ada dua. Yang pertama, perempuan tersebut. Yang kedua, terhadap penyanyi yang berbangsa lain tu lah. Pada wanita tersebut, usahawan telah mengatakan macam-macam, saya ingin mencari seseorang yang hodoh di konsert ini. Bagi aku itu sangat-sangat tak perlulah. Aku dapat rasakan yang perempuan pun dibayar, dan gimmick ni berjaya dalam memperkenalkan produk dia. Tapi dalam masa yang sama, memakan masyarakat memandang serum terhadap beliau. Dan yang paling aku terkilan apabila setelah usahawan tu celik muka perempuan tu, dia berkata, tak apa kak, nanti saya bayar. Ya Allah, rendahnya maruah perempuan tu. Kau dah kina dia, kau dah kutuk-kutuk dia daripada orang ramai, kau kata kau nak bayar dia pula. Ingat apa maruah dia sama dengan duit yang kau bayar? Bagi aku, itu tak sepatutnya lah. Dan mengutuk kulit bangsa lain tu, sebenarnya bagi aku itu adalah minda kelas ketiga. Sangat-sangat teruk. Tak faham lah dengan dia ni. So kesimpulannya, pada pendapat aku, tak kisahlah kau influencer ke, kau rakyat mahir macam aku ke, sebelum kita berkata-kata, ialah kita berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut. Kerana apa? Lidah kita ni lebih tajam daripada mata pedang. Apa yang kita cakap, apa yang kita lontarkan itu mencerminkan identiti kita sendiri, kan?